want it back, and do you wonder? Halo guys, aku hari ini rencana mau ke acara ulang tahun teman aku. Anaknya yang ulang tahun yang ke-1. Jadi aku pengen ke sana, nanti bakal ada keseruan anak-anak kecil lagi main air gitu. Nah, aku bikin kue. Kalian lihat ya di cuplikan ini, aku bikin kue, singkat aja aku kasih lihat. Terus aku penasaran juga nanti kayak gimana sih dekorasinya temen aku. Dia bilang dia mau ngadain acaranya di luar. Jadi kita lihat nanti ya guys. Sampai nanti. If we could run it, if we could run it back, and do you wonder? If we could run it back, if we could run it, if we could run it back, and do you wonder? Sudah sampai, tapi belum banyak orang. Kemakanannya udah ada. Kadonya nanti jangan lupa ya. Du musst probieren. Alle gemacht. Ich habe gemacht. Kadonya udah banyak. Udah banyak minuman, makanan. Celi katanya mau bawa kue. Nah itu. Wih, ini ya kuenya ya? Volkuchen. Makan apa kamu? Makan apa kamu? Aku antar jemput, gurunya tuh datang ke rumahku jemput, nanti pulang antar lagi. Kamu lah yang bilang aku gak bisa. Bisa. Selamat ulang tahun Jenny. Terima kasih Tante Indah. Udah bikin apa aja nih Mama Novi? Hari ini kita bikin sate. Ayo dong cerita dong. Ini kita bikin sate, jangan lupa pakai bumbunya. Ya ini. Plus pakai lontong. Udah Indonesia banget. Terus oh kita punya buah-buahan ya, buah-buahan, ada sayurnya. Iya, ada paprika, wortel, gurke, tomaten. Untuk terus, anak satu ini nih, iya, terus tahun. Kita bikin ada roti-rotian, ada kue-kuean dari Tante Indah, ada cupcake, ada kue coklat di sebelah sana. Iya. Terus kita bikin noodle juga, tapi noodlenya belum diturunkan sebentar ya. Iya. Aduh, harapannya apa nih buat Jenny nih? Buns buat Jenny, semoga Jenny cepat besar, anak pin, jadi anak pinter, bisa diajak jalan-jalan di Indo ya. Iya, dan cinta Indonesia. Oke okay, Jenny. Oke okay, Jenny. Dan ke Tante Indah. Action, action, action. Action. Du bist dran. Kom. Hai, hai, hai. Kom runter. Nah itu tadi dia guys, acara ulang tahun anaknya temen aku yang ke-1. Jadi kebanyakan memang kayak main-main aja sih, main air terus segala macam. Aku videonya gak banyak banget karena ya emang mau nikmatin momennya juga aja sih. Guys kita udah nyampe rumah. Thank you so much for watching. Cus. Cus. A few moments later. Guys, videonya belum udahan dulu ya karena terlalu. Guys, videonya belum udahan dulu ya karena kemarin aku bikin video singkat banget. Jadi aku mau perpanjang videonya biar durasinya tuh agak panjang gitu. Nah, aku mau ke rumah temanku karena temanku lagi pulang ke Indonesia sebentar. Jadi aku pengen mampirin ke apartemennya karena ada kucing. Dia punya kucing ditinggal sendirian. Jadi aku mau ngeliatin makanannya sama tempat buang airnya dia. Kita lihat nanti kucingnya ya guys. Ini dia kucingnya, tadi dia mau keluar. Actually jangan keluar dulu ya. Kom, Essen. Essen, kita cari dulu ya. Kamu ee gak sih? Ntar ya. Aku cari lagi. Another day, I didn't know I had to get up down the road. I started to say
Walaupun dia buang air besar ada di mana-mana gitu juga, tapi tuh nggak bau gitu loh guys. Iya, nggak bau gitu loh guys. Kok ini Huxley? Kok ya ini Huxley? Si kucing. Ini dia matanya kayak agak buta rabun gitu guys. Nah ini makanan ini. Sampai ketemu lagi guys. Ya, makan yang pintar ya. Makan yang pintar ya. Cus. Dadah. Dadah Huxley. Dadah. Besok ada Raisa datang. Dadah. Nah, kali ini beneran udahan videonya guys. Makasih banyak yang udah nonton ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Guys, aku udah nyampe rumah sekarang. Dan terima kasih banyak yang udah nonton ya. Udah ngikutin aku kemana aja hari ini. Padahal cuma ngasih makan kucing doang sih. Ya udah, sampai ketemu lagi ya guys di lain video. My eyes closed, I need